yang mengetahui. Jadi yang membezakan seorang itu adalah ilmu yang ada pada dia dan juga iman yang ada dalam dada mereka. Dan sunatullah di dalam mempelajari ilmu ini, seorang pelajar dia memang kena melalui tiga keperitan. Yang pertamanya keperitan ilmu itu sendiri, yang keduanya keperitan majlis ilmu, dan yang ketiga keperitan bersama guru. Ini sunatullah dia. Sebab itu kalau kita lihat bapa kepada seluruh yang mempunyai tamadun kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permulaan wahyu diturunkan bagaimana ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, baginda telah dikejutkan dengan Jibril yang meminta membaca Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Nabi kata wa ma ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Dieratkan lagi pelukan itu sampai sesak nafas Nabi, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menurut ataupun dapat mengikut wahyu yang diturunkan. Ini keperitan guru. Maknanya guru yang ingin mengajar sehingga para nabi juga menjalani proses yang sama. Yang keduanya keperitan ilmu. Kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, kalau mereka menerima wahyu ataupun ilmu, bukan saja berat daripada sudut psikologi dia, malahan wahyu yang diturunkan kepada mereka berat sampai mempengaruhi fizikal. Sebab tu kita pelik. Kenapa para anbiya yang terdahulu, mereka ada bekas tapak kaki mereka di batu-batu. Kita boleh lihat bekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang berada di hadapan Kaabah. Kan? Kita boleh lihat, kalau kita semua dah pergi Mekah, kita boleh lihat. Macam tu juga tapak Nabi SAW di beberapa batu yang dibawa di tepi makam Imam Syafi'i di Mesir. Ada satu batu yang dibawa ke Hebron di tepi makam Nabi Ibrahim AS, tapak baginda SAW. Sebab apa? Para anbiya dapat wahyu bukan saja berat daripada sudut psikologi dia, tapi juga kadangkala berat di sudut tubuh badan sehinggakan mencair batu-batu yang mereka pijak itu. Sebab itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi ketika Nabi memang tak tertanggung ilmu yang diturunkan kepada baginda. Allah turunkan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak Muhammad, kami akan lapangkan dada kamu, kami akan ringankan bebanan kamu. Dan yang ketiga iaitu keperitan majlis ilmu. Keperitan majlis ilmu, majlis ilmu kadang-kadang perlukan masa yang panjang, kadang-kadang kita duduk dan kadang panas, tak selesa dan sebagainya, terpaksa merantau ke sana kemari. Ini ketiga keperitan yang perlu dilalui, dan ini sunatullah sejak daripada Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, tiga-tiga keperitan ini, yang pertama keperitan ilmu. Imam Syafi'i keperitan ilmu dia, beliau belajar dengan penuh kekurangan, nak beli buku pun tak mampu, nak beli kertas alat tulis pun tak mampu. Jadi terpaksa dihafalnya dan sampai malam. Imam Nawawi rahimahullahu taala menulis dalam kitabnya, tidak akan aku tidur sehingga aku menghafal setiap malam dua bab daripada ilmu. Tengok bersungguh-sungguhnya keperitan kepada ilmu, dicatat, dihafal. Keperitan majlis ilmu, kita lihat Imam Syafi'i merantau daripada satu negara ke satu negara. Keperitan guru, Imam Syafi'i ini gurunya adalah guru-guru yang garang. Kita boleh lihat sejarah dalam Dewan Asy-Syafi'i bagaimana dia menceritakan kisah guru dia. Ada yang meherdik dia dengan penuh tegas. Syaqautu ilal waqi' su'al hifzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi fa inna nur nur fa inna 'ilmu nurun min nuri ilahi la yahdi lil 'asi. Dia mengadu pada guru dia, wahai guru, aku ni susah nak menghafal. Guru tu kata apa? Kau ni ada maksiat ni, tinggalkan maksiat. Tegas guru ni. Terkepil-kepil Imam Syafi'i. Kita lihat satu tokoh yang hebat yang pernah merubah sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, juga melalui perkara yang sama. Keperitan ilmu ketika
dia dibesarkan ketika itu Jerusalem, Baitul Maqdis berada di tangan orang-orang Kristian, tentera salib selama 90 tahun. Dia bukan saja perlu menghafal Quran, tetapi juga dilatih untuk maknanya tenaga tu, ketenteraan. Keperitan majlis ilmu Salahuddin Al-Ayubi daripada satu tangan ke satu tangan dilatih oleh jeneral-jeneral Islam ketika itu. Sampailah akhirnya keperitan guru, dia dilatih oleh satu orang panglima Islam yang terkenal, iaitu Sultan ataupun Raja Nuruddin Mahmud Al-Zengki. Yang akhirnya Raja Nuruddin, kalau kita baca sejarah, Raja Nuruddin ini yang menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh orang-orang Yahudi daripada Maghribi. Nabi datang dalam mimpi Raja Nuruddin, dan jadi rombongan Raja Nuruddin ini pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Rupanya orang Yahudi daripada Maghribi sedang mengorek dan ingin mencuri jasad Nabi SAW. Ini sunatullah, tiga keperitan. Jadi macam tu juga apabila anak-anak kita belajar, walau di mana pun sunatullah dia, dia perlu melalui tiga-tiga keperitan ini. Keperitan ilmu, belajar perlukan masa, mungkin tidur lambat. Keperitan majlis ilmu, tidak cukup dengan apa yang ada di sekolah, dia perlu datang kepada majlis ilmu yang lain. Dan keperitan guru, iaitu guru yang ingin membentuk. Kadang-kadang mungkin kita tidak faham, ataupun anak-anak kecil tidak memahami kenapa dia di rotan. Tetapi rotan itu bukan rotan kebencian, untuk membentuk dia ke arah yang lebih baik lagi. Okey. Kemudian sebagai penutup dia, saya mengucapkan pertama sekali ribuan terima kasih kepada ibu ayah, terutama yang datang pada malam ini. Doakanlah untuk anak-anak kita kan. Sebab anak-anak ni pada umurnya belasan tahun, memang dia sedang berlaku krisis identiti. Kadang-kadang mungkin nakal sikit, kadang-kadang kita kena sabar sikit lah ya. Alhamdulillah setiap kali saya berjalan, saya pun balik daripada Palestin, baru hari balik daripada Palestin ni. Setiap kali saya jumpa tuan-tuan guru, tok-tok guru, saya akan minta didoakan seluruh anak-anak murid kita yang berada di sini, yang berada di bawah saya insyaAllah. Dan saya juga tiap-tiap ke mana pun sering mendoakanlah untuk kejayaan anak-anak kita dunia dan akhirat insyaAllah. Kemudian kepada guru-guru dan pentadbir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan syabas dan tahniah, tingkatkan lagi usaha untuk melihat anak bangsa kita ini berjaya. Kita pun tahu bahawa tanggungjawab mendidik anak bangsa ini bukan satu benda yang senang. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru dan pentadbir. Dan yang terakhir kepada ibunda-ibunda dan kekanda yang sama-sama membantu dan juga mendoakanlah terutamanya sekolah ini, agar mudah-mudahan terus menjadi wadah untuk mendidik orang menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi atas nama Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis ihtifal Ma'had Sains Quran Al-Amin dan juga Little Mu'min bagi tahun 2012 bersamaan dengan 1433 Hijrah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.